Hai kawan-kawan, berjumpa lagi dengan Manuk Kebun. Kali ini Manuk Kebun akan nyobain produk baru dari Manuk Kebun. Ini pesanan bapak-bapaknya yang ada di Jakarta sana ya. Katanya mau jebak murai. Ya udah, saya buatkan jebak murai kawan-kawan ya. Nah, buat kawan-kawan yang baru datang di channel Manuk Kebun bisa subscribe dulu ya, agar tidak ketinggalan tips dan info menarik tentang dunia burung. Nah, ini adalah jebak murai kawan-kawan ya. Jebak murai dari Manuk Kebun. Nah, ini sebelum saya review mau saya coba dulu ya, gimana, apakah sudah bekerja dengan maksimal apa belum. Nah, langsung saja seperti biasa kita lempar pakai alat ajaib ini. Oh, mantap ya. Baru dilempar satu, langsung jepret keduanya. Karena ini pairnya masih sangat responsif ya kawan-kawan. Nah, jebak murai ini sangat besar ya kawan-kawan. Nah, bisa kita lihat sangat besar ini. Ini harganya cukup murah ya kawan-kawan. Nanti saya cantumkan ke kolom deskripsi. Tapi ongkirnya sedikit mahal kawan-kawan. Bukan karena apa, karena ini barangnya besar sekali ya kawan-kawan. Cara kerjanya cukup simpel kawan-kawan ya. Jadi ini tinggal tarik begini ya, tinggal tarik begini, bentar. Kemudian masukkan ke sini. Nah, ini diturunkan ya kawan-kawan. Nah, cuma begini cara kerjanya. Nah, ketika ini sudah terkait gini, nanti ini otomatis akan ke atas. Nah, ketika ini diinjak burung, otomatis akan jebret gini. Nah, ini sudah nggak mungkin lepas ya kawan-kawan. Jebakan ini juga bisa digunakan untuk burung kacer. Nah, ini kacer, cendet, perkutut, semua bisa ya kawan-kawan, kecuali burung kecil seperti penjak ya. Karena untuk burung penjak sendiri nanti bisa dibuatkan khusus agar jaringnya ini kecil ya kawan-kawan. Kalau burung gladik masih bisa lah ini. Nah, ini jebakannya warna hitam kawan-kawan. Di request warna hitam. Ini minyak pakai kayu asem biar gak kelihatan ya, kalau ada jebakan burungnya gak kelihatan. Nah, ini begini ya jebakannya. Ini pastinya kuat sekali karena bukan pakai bambu ya rujinya, tapi pakai jeruji besi. Jadi ini kuat sekali, tahan lama ya pastinya ya, tahan lama karena pakai besi. Nah, ini pairnya juga sangat responsif ya. Pairnya pakai besi baja kawan-kawan, jadi gak mudah lembek. Nah, ini cara kegunaannya cukup mudah lah. Cukup ditekan ke bawah ini, otomatis sudah naik sendiri kawan-kawan. Nah, otomatis tangkringan sudah naik sendiri. Ketika ini ditekan ke bawah, nyangga jaring ini. Nah, nanti tinggal burungnya nginjak ini loh ya. Nah, ini sudah kekunci, gak mungkin lepas. Burung pasti kepalanya masuk sini, gak mungkin lepas ya. Sangat kuat ini kawan-kawan ya, sangat kuat. Ini saya kuatin lagi nanti biar di pengiriman gak patah. Kayu asam tersendiri juga sangat kuat kawan-kawan ya. Ini jebakannya enak sekali kawan-kawan ya, mudah dibawa kemana-mana. Nanti ininya tak lepas pak ya, buat bapaknya yang pesan, ininya tak lepas nanti biar enggak melukai petugas pengiriman. Ini kan agak lancip biar enggak melukai petugas pengiriman. Ini tak lepas, nanti bapak tinggal pasang, dimasukkan, kemudian ditetesin lem ya, sudah kuat. Nah, ini besar sekali kawan-kawan ya, coba tak ukur ya. Nah, coba tak ukur pakai ini. Nah, 50 cm. 50 cm-an lah. Nah, ini cukup besar lah buat burung ya di dalamnya. Karena burung murai itu biasanya ekornya panjang, jadi ini pas buat murai ya.
Ya, terima kasih ya sekali lagi yang sudah menonton. Terima kasih juga bapaknya yang sudah pesan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.